Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman dimanapun Anda berada. Untuk sore ini konten kita ini ya, truk batubara laka lantas ya, menerobos rumah ya. Kita nggak tahu ya apa kendalanya, apakah dia tuh ngantuk atau bagaimana. Kan yang jelas posisinya ini kalau kita ngelihat ini, dia tuh ke arah utara ya teman-teman ya, menerobos rumah ya, dan saking banyaknya penumpang ya yang lihat ini dia. Masih YouTube ya lah. Oke teman, kita lihat posisi mobilnya sendiri. Nah, ini diprediksi sopirnya yang ngantuk ya teman-teman ya. Mungkin mau ngejar paritan lagi ya. Dengan plat BH ya, BH8382 ya, serinya DI ya. Oh, ini pas-pasan dengan motor ini ya. Ini yang di bawah ini ada motor juga ya, ada motor. Nah, itu ada motor di bawah ya, pas-pasan dengan motor ya. Lihat, kita lihat ya. Nah, mobil batubara ini, lohan batubara ini membawa satu buah motor ya. Ini kira-kira yang tumburan ini tadi, ini pengendara motornya gimana ini? Aman, selamat. Enggak ada yang ada korban. Yang korban enggak ada kan? Oh, motor sedang parkir. Ya, oh iya. Ya. Oke, teman. Tadi motornya yang dibawa tuh motor sedang parkir ya. Sama kerupuk terusan. Itu lihat ribuan ya menonton ini, kebetulan ya, teman. Karena ini udah sore, istirahat jam-jam istirahat, ada kecelakaan yang laka lantas yang kurang ini ya. Kurang enak dipandang ya, kenapa yang di itunya ini dari tim ini ya teman, yang punya rumah ini dari tim Peri Lamli ya teman. Oke teman, ini dari tim Peri Lamli yang punya rumah, kita ngelihat. Oh, bisa minta waktu sebentar? Oh, kira-kira ini tadi ini gimana kejadiannya? Motornya saya lihat di bawah itu kan motor ada di bawah. Saya belum tahu, Pak. Belum tahu asal usulnya, Pak. Saya baru nyampe, Pak. Oh, baru nyampe. Jadi Anda yang punya rumah ini tadi ya, sedang enggak di rumah ya? Enggak di rumah. Oke. Ya. Oke, terima kasih infonya. Dan kotakku. Banyak sekali ya teman yang lihat nontonnya dengan plat tadi, plat BH ya, ini mobil dari Jambi ya. Dan motornya teman ya di bawah, dan infonya yang saya dapat nggak ada korban jiwa, nggak ada ya. Motornya motor sedang parkir ya. Oke teman, untuk konten saya di sore ini saya cukup sampai ini saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam.